Dua unit rumah yang berada di Bina Latung RT 12 Kelurahan Pantai Amal habis terbakar pada Selasa 28 September. Saat kejadian, pemilik rumah bernama Rusni diketahui sedang bekerja mengikat rumput laut di RT 14. Setelah mengetahui rumahnya terbakar, ia pun pulang dan melihat rumahnya sudah habis dilahap api beserta isinya. Diketahui dalam rumah tersebut, terdapat uang untuk membayar kuliah sang anak. Mendapati kejadian itu, ia langsung pingsan dan dievakuasi ke rumah warga sekitar. Kasih Ops PMK Tarakan Irwan mengatakan, laporan kebakaran diterima pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah, di mana pihaknya langsung mengerahkan dua unit fire truck menuju ke lokasi kejadian kebakaran. Adapun saat menuju ke lokasi kejadian, dua unit fire truck mengalami kendala dengan kondisi jalan yang sulit dilewati. Selain itu, sempat terhenti karena tidak bisa melewati dump truck dengan muatan rumput laut yang terperosok di tengah jalan, sehingga pihaknya membantu melakukan evakuasi terlebih dahulu terhadap dump truck tersebut agar bisa lewat. Setelah berhasil mengevakuasi dump truck, PMK Tarakan tiba di lokasi kejadian pukul 10.10 waktu Indonesia Tengah dan langsung melakukan proses pemadaman. Berdasarkan keterangan salah satu saksi di lokasi kejadian, sebelum terjadinya kebakaran, sempat mendengar suara ledakan yang diduga berasal dari lampu yang ada di salah satu kamar rumah awal timbulnya api. Penanganan pemadaman ini kita kerahkan fire truck ada 2, fire truck ada 3. Itu 3. Ini tadi Pertamina. Iya. Ini informasi yang diterima jam berapa dan bagaimana proses kesininya, Tri? Ini langsung ke persiapan untuk menuju ke lokasi. Nah, di tengah perjalanan kami dapat kendala. Kita sempat terhalang oleh dump truck yang hampir terbalik. Kita evakuasi dulu baru kita menuju ke lokasi. Oh, jadi sempat saat menuju ke lokasi memang ada saat kejadian lagi, Dan? Kejadian di tengah jalan itu terhalang untuk menuju lokasi. Kami evakuasi dulu dump truck. Oke. Dump truck hampir terbalik. Kami evakuasi dulu baru kami ke lokasi. Ke sini sudah memang selesai sudah rumahnya nih terbakar memang tinggal yang belakang ini. Iya. Kalau boleh tahu tadi pemilik rumah di sana juga RT 14 lagi kerja betang ini. Oh, lagi kerja betang. Iya. Kalau anak-anaknya? Anaknya kuliah. Kuliah. Yang laki-laki itu ada di sana juga itu. Kurang tahu juga kalau kurang lebih berapa itu soalnya. Yang punya rumah yang jelasnya hampir puluhan juta. Oh, jadi memang simpan uang di rumah. Iya. Belum sempat nabung dia. Belum sempat nabung. Dan memang rencana itu uang tuh dibayar kuliah. Januar Yansyah melaporkan.